Habis jalan-jalan kita mampir dulu, enaknya makan guys. Kita mampir di kedai satu-satu ini, ya kan. Habis reading bareng tadi, makannya ntar kita lihat menu apa dah di situ dah ya. Ikutin terus ya. Ya ini ditemani sama Bang Simon sama Bang Ganteng ini ya. Kita pilih tempat yang lesehan ini guys. Sebenarnya ada tempat duduk di bawah. Banyak di sini, luas, parkiran luas gitu ya. Ya, di sini menunya juga lengkap, ada sop iga, ada ayam serundeng, ada bebek serundeng ya. Harganya dari paha, dada, mau pilih mana dah, pun lengkap di sini ya. Ada ayam goreng nih. Ada geprek juga, ada burung puyuh. Wah, ada burung puyuh juga nih. Burung puyuh. Kalau burungnya Simon beda lagi ya. Beda lagi, ada ikan lele ini juga, ada seafood mungkin ada kali ya. Ada lele itu kan. Kalau minumannya, soft drinknya apa ya di sini ya? Paling milkshake ada enggak ya? Kopi ireng. Oh ya, di sini ada menu seafood nih. Aku yang anget-anget aja dah. Ya, ada kopi susu atau susu kopi gitu, ada juga. Apa bedanya susu kopi sama kopi susu ya? Kayak sama baik gitu. Gerung lembar. Iya, oh ya itu ya, ada jus tomat, ada jus wortel, ada jus apa aja deh. Wah, main lengkap di sini ya. Milkshake ada nggak ya? Kayaknya milkshake nggak ada menu milkshake di sini dah. Nah ya, jangan lupa ya, ini tempatnya di deket ini Anawawi Berjan nih. Iya ya, datang nih ada. Oh tadi mau pesennya hangat tapi ternyata anjir ketawanya. Wah menggelegar. Ya tadi mau pesen ini, pesen hangat-hangat, tapi hangatnya sudah ada di rumah gitu, sama istri di rumah. Nah ternyata pakainya ada jusnya, ada jus apa ini namanya guys? Dragon food. Wah itu bahasa kerennya itu kan, dragon food, padahal buah naga ini. Buah naga ini ya, di jus ini. Kalau ini alpukado, sebenarnya pengennya pakai flut tapi nggak ada flut di sini ya, biasanya pakai flut. Nah jadi jus-jus itu banyak di sini ya, ada banyak dah, mau jus apa itu. Ada jus tomat, ada jus wortel, ada jus timun, ada jus tru, itu kucinta padamu juga ada guys, tinggal pilih. Nah ini jus tru ini ganteng juga ada ini. Banyak ya, jadi kita survei mau kemana aja dah ya. Ini bisnisnya rame nih, ini tepat. Oh iya, karena ini weekend guys, ini weekend, jadi ini banyak pengunjung ini ya. Ya ini guys, datang pesenannya guys, gosong guys ya, namanya dibakar ya, gosong ya. Kalau nggak tahu dibakar, ini namanya di grill guys ya. Ini ada lalapan, ini ada timun, ada kemangi, ada lobak, untuk lobak kubis ini, kalau lobak bukan ini. Sambelnya ini ada sambel matah, sambel matang, sambel apalah, sambel lagi ya, ya banyak ini. Tinggal yang puyuh ya. Halo Pak, gimana disini rasanya? Ini weekend nih, akhirnya emang. Selamat ulang tahun ya, semoga panjang umur, cepat dapat jodoh. Amin, dia ya yang ulang tahun. Ya, oh gak tahu ini. Ya, biarin. Kok gak kenal lah, biarin. Ini ya. Sama kawan-kawan ini ada Mas Rahmat, ini namanya ya, Mas Rahmat, dan itu Bang Dani, dan ini juga Bang Dani. Bang Dani tapi itu Simon namanya Simon. Ini ada jamur crispy, ini ada saus tomat, saus sambal. Ini masnya nih, ada pelayan sini nih, mantep. Emang kalau weekend rame Mas ya? Iya kalau weekend rame. Khusus apa aja yang ramai Mas biasanya? Satu minggu itu. Oh ya, makasih.
kasih Mas ya. Sabtu Minggu rame terus. Weekend ya. Ya, jangan lupa nih follow ya di Rodeo Moto Vlog ya. Hanya mantap. Dia punya crispy dia. Sedikit kurang apa ya, kurang gula kayaknya, tapi tetap maknyus, yang penting kita kenyang lah ya.